Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video konten kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cara perawatan mobil. Ya, jadi mobil itu kalau dia warna putih penanganannya agak khusus ya. Jadi supaya warnanya tidak menguning, dia harus rajin dipoles. Nah, bagaimana cara poles mobil? Simak terus. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Oke. Ini. Jadi hari ini guys kita akan mempoles mobil. Ya, kemarin dari Mas Amba mobil kuning-kuning. Ya, jadi supaya kinclong lagi ada Mas Rohim. Ini ya yang akan memoles mobil kita. Bagaimana proses polesnya guys? Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Kita lihat proses poles mobilnya bagaimana. Jadi ini kondisi mobil guys sebelum dipoles. Ya, udah kotor-kotor, bintik-bintik. Nah, ini ada noda sedikit nih, nggak bisa hilang. Ya, jadi kita akan poles nanti, kita lihat bagaimana hasilnya setelah dipoles. Nah, ini kondisi mobil kesengit kita nih, guys. Ya. Nah, ini mobil yang akan kita poles, ada dua. Ini satu lagi, mobil Honda Brio kita. Nah, ini di belakangnya ada noda juga, ada getah ya. Jadi kita akan hilangkan nanti ini sebelum kita poles. Kalau ada juga goresan-goresan halus nanti semuanya dihilangkan. Oke guys, kita lihat ya. Jadi yang biasanya itu ada keluhan itu di logo-logo ini, ada daki-daki ya. Nah, ini juga nanti kita hilangkan dia dengan air, dengan jari tidak bisa hilang. Harus dipoles guys ya. Nah, ini yang bagian-bagian sulit seperti ini juga nih, di tulisan-tulisannya ini banyak daki-daki yang tidak terjangkau biar dicuci dengan air. Nah, maka dari itu kita poles sebentar ya. Jadi sebelum dipoles, dibersihkan dulu debu-debunya. Kilap seperti ini. Diapain dulu itu mas? Gosok dulu dia. Pakai apa itu? Amplas yang halus. Amplas halus. Ya, jadi kalau teman-teman pengen poles mobil di Ko Mobil ini, Mas Rohim sudah bekerja sama dengan kami sejak 2016 mas nih. Sudah hampir 4 tahun guys, hasilnya sangat memuaskan. Mobil-mobil yang laku itu beliau yang kasih kembali kinclong. Jadi proses poles dimulai. Nodanya hilang guys. Mobil harus dirawat baik-baik. Nah, ini ada aspal nempel. Tahu kenapa ada aspal bisa nempel di sini? Ini lagi kita usahakan hilang guys. Alhamdulillah ini ada aspalnya sudah hilang guys, mulus lagi, mantap.
Jadi nodanya sudah hilang, guys. Ya. Alhamdulillah. Motor juga harus dirawat, guys. Ya, bukan cuma mobil, tapi motor juga harus disayang-sayang. Karena ini yang antar pergi ke pasar. Ya. Mobil sementara dipoles, selesai ini tinggal dilap-lap, dan sekarang ini motor. Menurut Mas Rohim, mobil berwarna putih itu harus rutin dilakukan pemolesan setiap minimal 6 bulan sekali agar warna tidak cepat pudar atau menguning. Jadi buat teman-teman yang punya mobil warna putih atau motor, bisa dilakukan pemolesan setiap 6 bulan sekali. Buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang polis mobil, bisa follow IG HK Auto Gallery atau bisa juga subscribe di channel YouTube Dr. Helmiadi SPOT. Kalau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.